Channel Prayitsa Elektronik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel PE Prayitsa Elektronik. Sebelum dan sesudahnya, saya ucapkan dan doakan agar selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kelancaran rezekinya. Langsung tutorial selanjutnya, yaitu ada televisi merek Polytron. Ini Uslim, gejalanya kalau ini saya colok dulu, gejalanya mati total, lampu standby-nya juga tidak nyala. Di lampu pun tidak berkedip. Oke, bongkar dulu. Untuk pembongkaran saya skip dulu karena untuk menyingkat waktu. Oke, ini masih bawaan, untuk mesinnya masih bawaan. Masih bawaan, ini ada kabel. Oh ya, kabel dari speaker. Nanti lepas saja ini biar rapi. Ini jalannya mati total. Kita bongkar dulu, kita lepas PCB-nya dari mesin, dari pesawat televisinya kita lepas dulu. Biasa kita lihat dulu secara fisiknya. Secara fisik komponen bagus-bagus, masih bagus-bagus. Komponen arco vertical juga bagus. Balik. PCB-nya yang besar ya, untuk Polytron seperti ini lumayan besar. Solderan dilihat saja juga masih bagus kelihatannya. Untuk screen aman. Untuk screen kita gunakan saja dulu pakai kabel. Pakai kabel lainnya ya. Untuk percobaan kita pasang di sini.
Kita ukur dulu untuk tegangan yang ada di LK450 voltnya, kita menyimpan ini, jangan dicolok dulu ya, kita ukur dulu di bagian elko P plus dan minnya. Di sini tidak menyimpan. Oke, kita colok langsung saja, colok. Oke, sudah saya colok. Kita lakukan pengukuran. Skalanya dikalikan 250. Kalikan 250, kita ukur di elko yang 450 volt. Oke, masuk 250. Selanjutnya ukur di P plus, di elko, di elko C308 kita ukur juga di sini tegangannya 0. Terus di sini juga kita ukur tegangannya 0 semuanya di sini ya. Di dioda-diodanya 50 D533 juga kosong. Jadi kita lepas dulu, kita cek di bagian regulatornya dulu di P plus, elko P plus, ukur kembali apakah menyimpan atau tidak. Ada tapi menurun. Oke, artinya regulatornya di elkonya juga menurun ya, tapi tegangan di sekundernya 0 semuanya. Untuk primer tegangan 0 semuanya, kita cut dulu yang ke P plus ke playback, ada di kaki nomor 212 ini ya. Kita cut, atau juga kita sedot saja di P plus nya di sini. Kalau di sini susah, kita ambil di sini juga bisa, yang kita sedot.
Yang ini solder kembali. Sudah ya, ini ya. Kita selanjutnya untuk pengukuran tanpa dicolok. Ini dikalikan satu dulu. Ukur dioda-dioda dan elko yang ada di bagian sekunder. Apakah ada yang short atau enggak? Shortnya di mana? Oke, kembali. Ini di elko 160 kita ukur. Juga kembali normal. Di elko di sini. Juga kembali. Tidak short. Tidak short ya. Berarti intinya primer belum bekerja ya. Kalau di sekunder tidak ada yang short, bagian primer belum bekerja. Ukur di horizontal. Horizontalnya mana, horizontalnya mana, ini ya, ini basis kolektor, nggak kelihatan basis kolektor, basis emitter. Kita balik, tidak berjalan, tidak berjalan, oh berjalan, tidak berjalan. Oke, tidak ada yang short ya atau membebani. Jadi regulator ini belum bekerja ya untuk rangkaian regulatornya bagian primernya, tapi saya untuk solder ulang dulu di bagian-bagian sekunder ataupun di sekunder, di primer kita mencoba untuk solder ulang dulu di bagian trafo switchingnya. Oke ya, coba nyalakan kembali. Ukur di primer di 160 volt di elko. Di sini dan kita colok. Oke, masih sama ya. Tegangan 0. Oke, tegangan ada ini di sini. Ternyata itu agak lambat. Oke. Setelah disolder ternyata ada ya ini nih. Ada mendadak ini. Oke. Tapi kedip-kedip ya. Kedip-kedip. Tegangan berdenyut. Betul ya, berdenyut. Sudah ada di bagian sekundernya, sudah keluar tapi berdenyut. Langkah selanjutnya kita cek elko-elkonya.
secara apa-apa bagus. Coba untuk yang pepesnya kita pasang kembali karena tegangan sudah ada tapi berdenyut sedikit ya. Coba kita sambung lagi untuk tablesnya. Di mana tadi? Jumpernya ini pasang kembali untuk bebasnya. Ternyata tadi di sini kemungkinan ada yang retak sedikit ya, setelah disolder tiba-tiba langsung ada keluar tegangan outputnya di backplus. Langsung saja saya solder di sini. Oke, selanjutnya kita colok. Oke, ternyata setar ya. Sepertinya setar ini. Coba kita lihat dulu. Mudah-mudahan hanya kendor. Oh ya, betul. Tuh, udah ada. Udah menyala. Udah menyala. Cuma degaussing sedikit karena ini belum dipasang kabel degaussingnya. Insya Allah normal. Nanti saya cek dulu untuk solder-solderannya. Kita kencangan, kita cukup kencangkan semuanya tapi tanpa kita video ya, karena udah jelas ini sudah menyala, sudah normal. Jadi untuk pengencangan lagi tidak perlu saya video, sampai di sini dulu. Oke, nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.